Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Febi Abdullah Rizki. Jadi hari ini saya tuh nyoba goes ya, karena saya itu lama tidak goes dan saya itu menaiki sepeda kudel ya, karena di rumah saya satunya tuh hanya ada sepeda kudel bos. Ya, mari kita lihat perjalanannya, karena perjalanannya ini kita melewati sawah, kita pulang kandang ke rumah satunya yang ada koleksi sepeda ontel. Oke, mari kita lihat bosku seperti apa perjalanannya. Oke bos, jadi saya tuh menaiki sepeda kudel ini ya, ukuran 20. Kita lihat pemandangan di sini. Di sini kita melewati desa Tegal Siwalan ya. Ini jalannya. Oke, mantap bos, kita mengayuh. Kita lagi kita lewat jalan pintas, lewati jalan selapak ya. Jadi hanya bisa sepeda motor entah lagi ya. Oke, kalian tak lagi bos. Bos, mantap jiwa. Oke, bos, kita melewati jalan setapak. Apakah bisa? Ntar lagi kita lihat. Oh, sini bos ya. Keren. Keren masuk ke sini. Oke. Bosku, kita maka bisa ya, kita dicoba saja ya. Keren. Jadi saya tuh pakai tangan satu. Sebuah jalan setapak bos ya. Oke, kita lanjut terus bos. Eh pak, ada orang barusan bos ya, kita permisi barusan. Ayo pak, monggo pak, angge gitu bos. Ah ini bos, lama gak buat konten ya. Oke, kita entar lagi buat thumbnail di sana. Jadi ini peninggalan Belanda ya. Ini aliran sungai Ronggo Jandu. Nah, kalau ini kan tadi sudah sempat dibahas ya. Kita entar lagi buat thumbnail di sana. Ini bos perjalanannya. Jadi saya tuh mulai tadi itu menggunakan tangan satu ya ini. Oke, itu bos. Kita akan lagi buat thumbnail di sana. Wow, oke bosku. Jadi saya tuh istirahat bentar ya. Ini dulu pernah saya review di sini. Mohon maaf kalau ada suara angin karena saya tidak membawa reda angin ya. Ini sepedanya bos. Oke, kita lanjut lagi sana. Itu bos. Jadi di sini tuh mayoritas tani bawang ya. Kita lanjut ke spot lagi ke sana. Oke, kita turun saja bos ya. Karena oh my god. Oke. Kita ke spot lagi. Tapi hati-hati bos ya. Oh my god, ini bos, sering orang-orang itu jatuh di sini bos. Bos, kita gaspol. Oke, oke, kita gaspol lagi. Nah, lagi kita sampai di kediaman ya. Ah, oke bos.
mari kita lanjut. Ini bosku, kita hampir nyampe di kediaman saya bos. Wah, ternyata di depan toko saya ada pembangunan bos. Oke. Oke, kita nyampe di kediaman. Alhamdulillah. Ini kok abot bos. Kalau untuk standarnya ini ya, maksudnya cagraknya ini original bosku, original ukuran 20. Jadi ini sudah original made in Japan, frame ori, pelek depan belakang ori made in Japan, stang ori made in Japan. Alhamdulillah ini banyak orinya made in Japan semua ya. Kalau untuk mereknya ini merek Asia Big. Oke bosku, buat teman-teman yang sudah menyaksikan, terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe karena tombol subscribe itu gratis. Jadi kalau dari kediaman saya ke tempat sepeda ontel itu mungkin kalau kita naik sepeda ya sekitar 10 menit atau di bawah 10 menit ya. Kalau 5 lebih. Kalau kita naik sepeda ontel atau 15 menit hanya. Kalau naik sepeda motor cepat bosku ya, cepat banget. Tapi jalannya kan banyak yang berlubang. Jadi agak lama. Bos, capek ya. Oh ya, buat teman-teman apa ya, entar lagi ada event di Subhanul Muslimin. Nanti sama saya mau di-share ada posternya. Nanti saya mau di-share di tag komunitas. Jadi buat teman-teman jangan lupa dilihat di tag komunitas. Dan jangan lupa di-subscribe juga karena subscribe itu gratis. Mari kita bagikan channel ini agar channel ini terus berkembang. Salam sepiar dirasa, salam salawat. Jangan di-subscribe. Mantap.